sekali ya. Mungkin hari ini kita memperingati hari jarum pentul sedunia ya. Betul sekali. Biasa sekali. Batik-batik semua itu menandakan warga Indonesia. Ya, betul sekali. Saya membawa pasukan saya ke ini talk show. Wow, dari mana? Dari tadi ini mereka di sini. Oh, ini pasukan kamu? Iya, karena kelihatan kan kita sama-sama. Oh, iya. Iya, benar-benar. Wah, aku juga biru. Ternyata kita jodoh semua ya. Iya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Kalau begitu terima kasih sudah hadir di sini. Wah, Pak Penghulu hadir lagi. Apa kabar Pak Soleh, Pak Haji? Baik, baik. Baik, Pak Penghulu. Ya, sehat ya. Sehat. Tadi enggak ada yang kawin, enggak ada. Yang kawin? Ya. Belum ada, Pak Soleh. Oh, ya. Cari siapa tahu di sini ada yang menikah ya. Iya, iya. Coba naik ke kelihatan. Nah. Ya, harus naik ini ya. Maaf. Wah, enggak nyangka ya. Iya, Pak Ji. Ada Bruno Mars. Panggilannya kan Bruno. Nanti dijawab sama dia. Hop. Saya ngomong gitu loh. Iya, Pak Haji. Iya, masih ingat? Masih, Pak Haji. Coba dong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini Penghulu nikah. Mau nikah hubungi saya. Asik. Jangan lupa semuanya. Nikah ibadah, sampai sekarang, sampai detik ini dia belum nikah. Kan harus ada jodohnya. Iya. Oh, harus ada perempuannya. Padahal ada ayam, kucing. Ya dia jual ayamnya. Oh, buat nikah. Oh, buat dijual. Udah modal nikah. Iya, iya. Oh, iya. Mohon maaf tuh, topi balapan. Balapan tuh mobil sama mobil. Iya, tapi itu ada yang balap. Kurang depan biasa dikit. Biasa aja sih, biasa. Coba nyamping, coba nyamping. Nyamping, tuh. Oh iya, udah. Oke, oke, oke. Ini pagar garasi kelewatan. Oke, kalau begitu buat pemirsa di rumah, saya kayaknya harus geser ke sebelah sini ya. Asik. Oke, biar saya lebih dekat ya. Karena kita adalah dua insan. Dua insan berpasangan, Penghulu menikahkan jodoh di tangan. Pemirsa di rumah yang punya TV tentunya ya bisa melihat saya yang hadir di sini studio. Saya walaupun masih magang belum jadi host, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau kenapa begitu? Emang begini muka gua. Yang jelas saya masih tetap bisa menghibur masyarakat yang di pasti, Indonesia ya. Tentunya ya. Tidak hanya di Indonesia tapi luar negeri juga ya. Iya. Di antaranya Kuningan, Garut, Tasik. Berjumpa kembali bersama saya Mamat Baskom dan juga konsultan host kita Nanang Centong. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show. Bicara masalah kreativitas anak bangsa ya, ya kemarin okay. Kita sudah bangga dengan hadirnya Joy Alexander ya. Joy Alexander menangkan Grammy Award. Betul, dia pianis. Main piano senak mari dia. Betul. Ya, dan sekarang juga ini ada anak Indonesia pertama yang masuk ke F1. Wow, luar biasa ya. Dia adalah Rio Haryanto. Rio Haryanto. Dan anak itu dengan saya bukan siapa-siapa ya. Berarti tidak ada hubungan ya. Betul sekali. Nah, hari ini dia lagi melakukan sesuatu di sirkuit. Betul. Ya, dia saya juga nggak tahu ngelakuin apa, ngechat atau apa nggak tahu. Yang jelas balap. Balap. Ya. Menurut informasi Le, jadi Rio Haryanto ini sedang melakukan uji di sirkuit Catalunya. Daerah Barcelona. Okay. Barcelona. Jadi, nah ini dia. Kita sudah ada foto-fotonya. Lihat.
Dan ini yang ngambil foto orang lain ya, bukan ya, saya ya. Awas, jangan nyangka saya, orang lain loh ini ya. Ini ada bacaannya nih, tadi apa? Not long now ya. Oh, tidak panjang sekarang ya. Berarti pendek dia ya. Oke, itu apa lagi tuh? Ya. Carol is launched. Hug a moment. Oh, oke, okay, lewat. Ya. Kan balap. Ayo. Cepat. Gitu. Jadi cepat bacanya juga. Nah, Rio ini berada di posisi ke-9 dari 11 pembalap. Luar biasa. Ini kalau nggak salah update yang kemarin nih. Ini yang kemarin. Posisi itu yang kemarin. Ya. Yang sekarang kalau nggak salah 30 menit yang lalu, katanya udah naik posisinya menjadi posisi 8. Wow. Naik satu. Berarti 30 menit ke depan juga nanti akan naik lagi ya. Iya, naik lagi. Ke 10 ya. Turun dong itu mah. Kan bapak. Kalau dia naik lagi ke 7 ya. Kalau gitu kita sebagai warga Indonesia, mari kita dukung anak bangsa ini. Siap, untuk mengharumkan nama Indonesia. Yuk. Malam hari ini akan menjadi malam yang spesial karena bintang tamu kali ini juga spesial banget. Oke. Okay. Dan kalau begitu langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Rizky Febian. Rizky Febian, bukan Aliando. Wis, gayanya anak muda. Wee. Celana sobek-sobek. Kuping makin sobek. Yang dipanggil Rizky. Kenapa yang datang Pak RT? Abis dari mana nih? Gue lagi mau duet sama Ricky. Mikey. Mau duet? Mau duet. Lah nyanyinya bagaimana dia mas begini? Ya, tadi... Waduh, besar-besaran nih. Besar-besaran. Besar-besaran, gede-gedean. Iya, gede-gedean. Oh. Kan saya ngomong begitu tadi. Ini duet nyanyi nih. Pan. Ya kan ini bagaimana nyambungnya ya kalau gini? Macem-macem. Mengapa? Enggak, saya nanya. Duetnya duet nyanyi. Ah, gua ketapel nih. Pak RT, kalau mau duet berdua, berarti ikinya harus ada dong. Ikinya harus ada. Ikinya harus ada. Masih, lo kenal Mikey lo. Hah? Lah kagak gua mah. Iki tuh sama gua gitu ponakan gua. Antara bapak dia sama emaknya tuh dia laki bini. Begitu di mana-mana juga. Di mana-mana begitu. Mau gua sautin budek. Iya. Terus? Ayo Ki. Mana ikinya? Ikinya. Mana? Lah tadi bagaimana? Tadi berdua enggak? Lah tadi dari sana bareng. Bareng? Bareng begini dong. Bareng. Tadi mana coba? Coba panggil dulu, ketinggalan kali. Awas nyangkut, nanti digot lagi. Panggil dulu, panggil. Lah gua panggil. Lah iya gua panggil. Mau duet sama orang curut bagaimana nyanyinya ya? Ki! Iya. Ki! Sini! Ki! Ya. Mau duet nih katanya. Coba dong. Ki, ya. Kenalin Sule. Oh iya. Kan nama ini. Sule. Rizky. Rizky ya? Sule. Ini anak berbakat sekali. Berbakat sekali. Nah ini ngobrol. Kan sendirian sini. Sendirian. Baru nih ketemu nih. Hah? Baru banget ini. Ini udah ditunggu-tunggu sama pemirsa, ini tuh. Iya, kenalin, Sule. Terima kasih loh, dari Rizky sudah hadir di sini. Sama-sama. Posisi gua host. Iya, gua tahu. Emang lu nganggapnya gua bapaknya? Enggak. Bukan dong, kalau bapaknya ini. Ini beda, iya. Sutisna. Sutisna. Silakan, silakan. Ini, Le.
Ya. Dia yang nyanyi. Ini kiri. Ya, gua tukang karang, gua tukang karang, dia yang nyanyi. Oh, ngarang lagu. Ngarang lagu. Tukang karang. Karang. Karang abu gosok. Ini kan mau duet ya. Coba nyanyi duet. Tadi coba, katanya cuma duet. Oh, coba ayo nyanyi. Oke. Tahu lagu iki? Jangan. Buset, jangan ditanya. Jangan ditanya, tahu enggak? Jangan ditanya. Dia tahu kan tuh dia mau ngajak duet. Kalau duet harus lagunya dia dong. Oh iya, jangan ditanya gua mah. Oh, berarti apa? Apa? Jangan tanya, gua tepin aja. Coba. Nih, nadanya, sendiri, nadanya. Sendiri. Musik, sendiri. Coba. Berada. Lek. Gimana musiknya? Udah, itu udah nyala. Itu dari tadi udah ada, nyala. Piano masuk. Coba. Main di mana, mana? Main di mana? Diam. Daripada nggak bener dengerin Pak RT nyanyi, sampai tahun depan juga nggak bakalan nyanyi. Iya. Mending abis ini kita akan melihat penampilan dari Iki dengan lagunya Kesempurnaan Cinta.